See you, Pak. Satgas Pasukan Pinguin, hormat! Meja saya itu ada tumbler, tulisannya "No one left behind". Jangan ada satu pun yang tertinggal. Dan itu yang saya lakukan. Kalau Bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong. Semua dilipat. Itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Ada orang yang mengatakan ada aturannya kan sudah ada. Tinggal laksanakan, Anda semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau pedang hukum tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik.
terjadi. Hebat. Berikutnya pertanyaan kedua, silakan yang baju putih di tengah, boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media mana. Ya, selamat malam, terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detikcom. Izin bertanya kepada Prof, tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal greenflation yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab tadi Prof bilang karena gimmick juga. Kalau begitu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal greenflation yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan. Saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak mengerti konsep itu. Sehingga dibilang, loh kok jawabannya lain dari jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah, kembalikan ke moderator aja. Ini tidak bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab, lalu bilang, belum dijawab. Itu hanya gimmick aja bilang begitu. Makanya saya bilang, ini receh kalau gitu. Pertanyaan baliknya receh. Kan begitu. Ini saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke. Apa? Ini saya mau baca dulu ya, pesan dari TPN, baju yang saya pakai bersama Pak Ganjar ini, merupakan aksi nyata dan balutan harapan perempuan Indonesia untuk merawat ibu pertiwi kita yang sakit. Izinkan saya bercerita tentang perjalanan baju ini. Baju ini terbuat dari kapas yang mudah terurai secara alam. Kapas ini ditanam oleh petani perempuan di Tuban, Jawa Timur, dengan teknik tumpang sari, tanpa menggunakan bahan kimia. Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi selai kain. Pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tanaman, bukan kimia, sehingga menghindari penggunaan 2,5 juta liter bahan kimia. Sementara kancingnya diproduksi di Makassar. Kain dijahit oleh ibu-ibu di Desa Badung, Bali. Menggambarkan semangat dan kerja keras mereka untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya di masa depan, di mana 100% dari mereka menerima upah yang layak. Dibutuhkan waktu 180 hari. 6 bulan untuk tumbuh, memintal, menenun, dan menjahit baju. Proses ini telah menebarkan dampak positif untuk 1.500-an kehidupan, terdiri dari petani hingga penjahit. Juga berhasil mencegah produksi 80 ton CO2 dan menggenerasi 30 hektar lahan melalui daur ulang sampah dan mengubah tanah kering menjadi agroforestry. Sebelumnya, para ibu pengrajin terdampak bahan kimia yang bahaya bagi kesehatan dan mencemari sumber air dan juga tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Pengembangan penanaman kapas asli Indonesia juga menjadi inspirasi di mana sekarang lebih dari 90% kita mengimpor kapas. Padahal di tahun 1940 sampai 1950, Indonesia adalah salah satu produsen kapas global terbesar. Akhirnya, saudara, karena ini topiknya topik tentang lingkungan dan kelestarian alam, apa pesannya? Kisah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa kita bisa membangun Indonesia unggul yang adil dan lestari untuk seluruh rakyat. Kita bisa hidup layak dan berkembang di rumah kita sendiri dengan menjaga kearifan lokal dan keberagaman. Pembangunan ke depan harus melihat bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maju ke depan dan diabadikan momen fotonya bersama dengan rekan-rekan wartawan. Boleh maju ke depan sedikit? Oke. Saja. Pak, kiri. Baik.
Terima kasih Bapak Ganjar Pranowo dan juga Pak Ganjar Mahfud atas konferensi persnya. Terima kasih, kami persilakan untuk dapat meninggalkan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Dengan dihadirinya konferensi pers tadi, maka berarti sudah besok ke Lampung. Ya. Kita sahabat. Iya, keluarga. Kita satu NKRI. Yes. Siap, pengantar. Terima kasih ya.